Di malam ni kita akan cerita sikit sebanyak berkenaan dengan yang Tuhan duk cerita kat ada orang duk dalam neraka. Tuhan duk cerita orang duk di dalam neraka. Sikit sebanyak yang mana kita duk dengar di dalam surah Al-Muluk. Surah Mulk, iaitu surah Tabarak. Sebagaimana kita telah dengar daripada ayat yang kena sampai yang ke-9 yang mana Amu baca sekejap sana. Juga malam ni Amu nak cerita sikit sebanyak iaitu kena dengan dosa. Dosa-dosa yang Allah Ta'ala tak ampunnya. Dosa yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sini Amu dapat kupu, Amu dapat hipungnya ada 45 ni ke ada airnya. Yang mana ulama dah dah kutip, ulama dah hipung dah ada 45 nekara yang Amu nak cerita pada malam ini insya-Allah Taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian, jadi sebagaimana Allah Taala duk cerita dalam surah Haji. Dalam surah Haji yang mana Allah Taala duk ceritanya, Tuhan kata kan, Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ni di antara ayat yang Allah Ta'ala duk cerita, duk notis kita bahawasanya Tuhan ni suruh kita beribadat kepada dia. Dahlah kita ni ibadat dah, tapi Tuhan duk cerita di dalam Quran ni, dia suruh kita beribadat kepada dia. Kerana Tuhan duk royak di ayat lain, Tuhan kata, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tuhan ciptakan kita, Tuhan jadikan kita ni di permukaan bumi ni. Baik golongan jin dan manusia, Tuhan duk cerita dah. Pasal apa? Tuhan buat kita ni bukan sia-sia, bukan dia buat utuh nak makan nasi je. Dia buat kita ni utuh duk saja je. Dah. Tuhan royak dengan nyata dah. Illa liya'budun, malaikat supaya kita beribadat kepada dia. Ha, tak ibadat apa, kita ni ada tuah. Nah, kita ni ada tuah. Kita mesti kena sembah dia. Kena terima kasih ke dia. Kena buat turut apa yang dia suruh. Dan kena beradu apa yang dia larang. Itu bila kita jadi makhluk orang. Bila kita jadi hamba orang. Itulah kita, pasti kita laksanakan perkara yang diperintah oleh tuan dia. Kita di hari ni siapa dia tuan kita? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu tuan kita. Tuan kita dan juga tuan sekalian lah. Rabbil Alamin. Yang mana kita duduk, duduk semaya, kita duduk ucap tiap-tiap hari berapa hari. Nah, semaya 4 rakaat 4 kali. Semaya 2 rakaat 2 kali. Tu. Semaya 3 rakaat 3 kali kita baca Fatihah tu. Yang mana kita munajat dengan Allah Ta'ala tu. Jadi Tuhan panggil kita, Tuhan seru kita. Tu. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu, rokoklah kamu dan sujudlah kamu. Tuhan suruh kita rokok dan sujud. Ini tanda nyata-nyata bahasanya Allah Ta'ala isyarat kepada semaya. Kerana ibadat semaya ini besar di dalam agama Islam. Di antara ibadat-ibadat ni banyak. Nah, ibadat ni ada berapa beratus kali ibadat. Merupakan hak bahasa buat, hak bahasa kata, hak bahasa tengok, hak bahasa dengar, banyak-banyak ibadat ni. Ibadat ni ayat tu. Nah, baik kita tolong orang, baik kita baca Quran, baik kita berzikir, baik kita buat khairat. Baik kita amal ibadat semaya baik kita. Tu apa panggil? Aku panggil ibadat berlaku. Ibadat berlaku. Nah, tu. Maka di sini, di antara ibadat yang lebih sekali, tak ada semaya dah.
semaya. Tidak Nabi tak royaklah semaya ni tiyek ugamu. Semaya ni tiyek ugamu, ibu-ibu nak ayat kata. Sebab tu tak boleh nak lupuk kita. Ha, dah tinggal semaya so kan habis dah lah. Moga dia tiyek. Kita dengar kata tiyek tu. Nah, kita dengar kata tiyek tu tak reti dah. Apa tiyek? Tak boleh nak, tak boleh nak ada benda lain, melainkan kena tupai dia. Ha, macam kita buat rumah lah, mudah-mudah kita banding. Nah, kita beli jenela mahal. Kita beli dinding comel. Ha, kita beli papel. Apa ni, daun pitu. Allahu Akbar, cantik molek sungguh. Oh, comel. Tapi kalau tak ada tiang, bolehkah kita nak berdiri? Bolehkah kita nak sakuk semua hadap cerita saat ni tu? Baik rupa mozek ke, baik rupa dinding ke, baik rupa pitu ke. Ha, tu nak ayat. Tak boleh lah. Dimakian lah kita. Ha, dimakian juga kita pun. Semaya tak ada semaya kita. Tapi mengatik bagi apa ni, buat ibadat. Poso upamanya. Pas kita nak letak di mana? Nak sakuk di mana benda tu yang kita buat tu selain daripada semaya? Sebab tu semaya ni utama. Semaya kena we ada mula-mula. Nah, semaya kena we ada mula-mula. Kerana di antara ibadat serumah tu difardukan ke atas umat Nabi Muhammad, difardukan di atas Nabi Muhammad dan umat dia, mula-mula sekali semaya. Semaya. Aha, semaya no ayat tu. Nah, bila Nabi turun daripada Malak Isra' dan Mi'raj, maka Nabi pun ajarlah sahabat-sahabat dia yang mana, yang mana masuk Islam. Ha, hadis panjang duk cerita semaya ni. Summarka' summasjud. Ha, summa'tadil. Ha, adalah hadis tu panjang Nabi duk ajar semaya. Semaya. Puasa tak ada lagi, zakat tak ada lagi, haji tak ada lagi. Ha, perkara-perkara lain tak ada lagi, tak ada berlaku lagi. Masih tak turun lagi ayat. Ha, untuk laksanakan selain daripada hukum semaya. Semaya, semaya. Sehingga Nabi kita mula semaya di Mekah. Ha, sehingga Nabi kita, sehingga Nabi kita bawa semaya tu siapa ke Madinah. Selepas semaya tu puasa. Nah, puasa di antaranya. Maka puasa ni tahun yang kedua daripada hijrah dah. Cuba tengok. Tahun yang kedua daripada hijrah dah. Jadi Nabi pergi ke Madinah. Nah, Nabi hijrah pergi ke Madinah, masuk tahun yang kedua tu barulah fardu puasa. Nah, baru fardu puasa. Sako tak ada turun lagi ayat sako. Ha, tu, tak ada turun lagi. Ayat-ayat lain tak ada turun lagi. Ha, maka turun ayat puasa. Suruh puasa no ayat kata. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Tu ayat no ayat tu suruh puasa. Baru Nabi kita ajar para-para sahabat tu puasa. Ha, mula-mula ni gak Allah puasa gak support selerok tabuk habis. No ayat tu macam-macam para-para sahabat pada hari tu nya mula puasa. Engkau tak reti lagi permulaan Islam no ayat kata. Ha ni no ayat kata semaya inilah. Sebab tu kita jangan tinggal semaya. Jangan tinggal semaya. Karena semaya ni nak nak bawa segala-gala yang ibadat yang kita nak buat ni. Aha, yang kita nak buat hari ni semaya ni. Sebab tu kena berdiri dulu ugamu. Nah, kita kena berdiri ugamu. Kena buat rumah dulu. Karena, karena semaya ni tiyek ugamu. Tiyek dia. Kita kena berdiri dulu tiyek tu. Soalnya kata, ibarat kata, mudah-mudah banding juga sebagai rumah lah. Kita kena berdiri dulu tiyek rumah tu. Baru boleh sakuk buh dinding, boleh jijak dinding. Ha, boleh buh jenela, boleh buh tu, boleh buh ning. Baru nak jadi rumah. Selepas tu barulah buh perabung, buh gapo semua. Bila tiye tu berdiri dah. Lepas tu mozek. Lepas tu sudah siap belakang dah. Baru beli almari. Neh, baru beli marinya. Nak buh gapo? Nak buh kakak jangok-jangok comel-comel dalam rumah. Set tu set ni. Pingin kau, gelah kau. Ha, makuk kau, gapo kau. Hatu nak ayat kata, barulah kita nak makakan rumah kita wi comel. Hatu, hak sunat-sunat tu makan dah tu. Ha, hak sunat-sunat tu panggil makan di dalam amal ibadat kita. Ha, tu. Kemudian kalau kita tak nak semaya lagi, Allahu Akbar. Ha, nak hidup mana kita? Nak hidup mana?
Apa yang kita buat tu nak gini ke mana? Nak sakut di mana? Nak letak di mana? Ha, ni semaya ibu-ibu ayah-ayah. Sebab tu semaya ni caping. Semaya ni pasti. Ha, semaya ni tak dapat tidur. Ha, mesti kita kena semaya. Sebab tu tinggal tinggal semaya. Tengok sini tu saya kata ni. Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu, rokoklah kamu dan sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah kamu akan Tuhan kamu, beribadahlah kamu akan Tuhan kamu. Yang ini mengabdikan diri kamu tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini nyata sekali bahawa Allah Taala ni suruh kita ni beribadah kepada dia. Lepas tu Tuhan kata lagi, waf'alul khair. Waf'alul khair, buatlah kamu akan kebaikan. Selain pada semaya dah, jangan lupa jangan buat dosa dah, buat kebaikan. Bila kita tunai serumur saat itu, semaya kita semaya cukup molek. Rokok, sujud, iktidar, gapo siapa kesalah tak ada pernah tinggal. Kita buat kebaikan. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan harap-harap kamu saat itu dapat kemenangan dan kejayaan. Hari itu saya nyata-nyata dah kita. Sebab tu ibu-ibu ayah-ayah sidang penutup sekalian. Nah, sidang penutup sekalian yang mana bersama dengan Ambo di saat-saat lain ini, kita kena memikir sekali. Tengok dalam rumah kita semaya ke tak? Kita kena pesak tengok. Kita kena cek tengok. Nah, dalam rumah kita ni berapa orang duduk dalam rumah kita? Kita, isteri kita. Nah, kita, tok lelaki kita, suami kita. Lepas tu anak-anak kita. Kalau melatu ada, menatu duduk juga sekali, tengok menatu kita. Dia dapat anak dah, cucu kita. Semua saat itu kena wismaya berlaku dalam keluarga. Jangan kata kita je semaya, rajin masjid. Hitai dahi-dahi dah. Allah orang baik, tak ada baik di sejik dah. Tapi anak di rumah, 4-5 beradik, tak ada siapa dia semaya seorang hebat. Tarok. Tarok ibu-ibu ayah-ayah nak ayah kata, tarok kita. Tarok, nak heret demo tu tarok. Ramah telajok. Benda yang tak dapat rahmat Allah Ta'ala ni, benda yang celaka dalam kehidupan kita ni, banyak. Bila anak tak semaya, anak tak kelubung, anak tak pakai tudung. Anak buat, Allah banyaklah anak yang tu. Lepas kita ni rajin. Rajin kita pun tak padai tu. Seolah tu, lapu tu ada dua biji, dua butir. Nah, pelita lapu tu. Nak menyinari seluruh ruai yang ada di rumah kita tu, tak mampu, tak padai. Gino kegelapan lebih gelap lagi daripada lampu. Hanya makialah. Hak ni kita susah hidup dunia ni. Hak kita nak ngepek, gano aku ni semaya rajin dah, berzikir rajin dah, gano boleh payah lagi kehidupan. Cuba tengok molek, cek molek. Pesak molek. Teliti molek. Dalam keluarga kita. Kalau semaya berlaku, Allahu Akbar. Nak ayat tak ada dah. Kerana semaya ni nak ayat tu. Nyata-nyata dalam ayat hak Allah duk baca semua dah tu. Tu. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Suruhlah ahli keluargamu dengan semaya. Tu dalam surah Taha ayat 132. Hani ibu-ibu nak ayat tu. La nas'aluka rizqa, kami tak ada nak minta rezeki kamu, tak ada nak minta duit pitih dah. Nahnu narzuquka, bahkan akulah dak bui rezeki kamu. Aku nak minta mung tu semaya saja, aku tak ada nak minta duit pitih mung. Bahkan akulah dak duit, akulah dak bui duit pitih rezeki kamu. Hantu hai royak dah. Jadi suruh semaya. Buku rezeki ni aku jamin. Saya tak bosan lah. Hari ni kita tak semaya. Sebab tu kita payah dalam hidup. Payah. Kita rajin dah. Kadang-kadang tu lelaki sore rajin. Tapi bini dah. Bini suka buah. Ada juga. Kadang-kadang
isteri saat itu rajin, tok lelaki malah. Macam-macam. Nah, pas macam mana kita? Allahu Akbar. Kalau kita memang betul-betul kita laksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh ni, memang seni. Ha, seni rezeki duk di milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, di tangan Allah Ta'ala nak ayat tu. Dia nak bagi ke siapa dia, dia bagi nak ayat tu. Dan dia tak bagi, tak ada ayat lah. Nah, ha tu. Tuhan kata, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ha, dia bukan hak dia sesuatu usaha lah. Tak leh. Ha, dia hak dia boleh semata. Hak ni lah Hasan Al-Basri jawab kepada orang di masa tu. Nah, anak makmum dia. Ha, orang kawasan rumah dia tanya, "Hei Hasan Al-Basri, kan aku tengok mu ni tenang dalam hidup. Mu tenang dalam hidup, tak ada gelah besar, tak ada duk gaduh apa." Ha tu, mu buat kerja gitu pun mu ni dapat makan, dapat gapo. Aku tengok mu ni biasa benar. Orang kerja gi kerja tengah malam dah, mu baru nak gi. Nak kena dia berzikir, dia gapo dulu. Baru gi kerja. Orang lagi pagi, dia pergi tengah hari kerana dia, dia utamakan ibadat kepada Allah Ta'ala. Pasti dia jawab kan? Dia jawab kepada orang yang tanya dia. Tak ada nampak kejar. Nah, tak ada nampak sibuk dengan kerja dunia ni dia ni. Tenir ya. Selepas-lepas sudah dia menunaikan ibadat dia sepenuh dah, semaya dia, zikir dia siap dah, baru dia pergi kerja. Kerja duduk belakang dia. Dia tak ada utama, tak depan tak. Kita tak depan. Kita ni, nah, sudah wisalah semaya subuh upamanya. Tak ada nak wirik dah dengan Tok Imin ni. Bangun cokok-cokok perak takut dah. Ha, nak pergi pagi tempat kerja nak ajak tu. Allahu Akbar. Ha, tak kira lah kerja apa pun. Kerja merupakan kereng kau, kerja pejabat kau. Kita nak pergi pagi, nak pergi pagi, nak pergi pagi. Kejar telajak, kejar telajak. Sehingga kita tak sempurnakan ibadat kita tu. Tapi Imin Hasan Al-Basri ni, dia jawabkan tu. Dia jawab, kita berasa Allah sedap. Nah, dia jawab dengan hati dia yakin. Hati dia yakin. Dia jawab ke mana? Dia kata, aku yakin bahawa rezeki aku tak diambilkan oleh orang. Ning Hasan Al-Basri jawab kepada orang yang tanya dia. Aku yakin bahawa rezeki aku tak diambilkan oleh orang. Aku tak perlu pergi pagi kalau rezeki ku hak mana tak sahagilah. Gilah lima pagi pun kena boleh kat aku dah aku. Allah tengok tajenyo. Dah email dia ni tajen sekali ni. Tinggi. Kita pun bukan tak tahu lagu tu tu. Tapi hati tak sapa. Ha, hati tak sapa dengan benda tu. Bukan kalau kita tak pagi Allah ngepek pula. Kalau kita ambil ke laut pun dia maki eh. Kalau kita pergi mata narih pun dia maki eh. Allah kalau hari pagi hari ni. Oh. Ha, bolehlah hari ni kalau pergi ke laut upamanya. Geno, tu tengok orang tu mari pagi tu. Ha tu. Kita baru siapa? Ha tu nak ya. Tapi Hasan Al-Basri jawabnya, kalau rezeki aku tak diambil oleh orang, kena boleh aku? Aku mari pagi bukan bukan aku saja ya. Nah, saja ya. Kalau ibarat atau mengair dalam laut, mengair tegiri. Nah, mengair apa ni? Mengair ebek. Ah, tu nak ajak tu. Ikan-ikan dalam laut tu. Tapi kita pergi pagi bukan bukan hak kita, lokoh. Makan tu makan tapi lokoh. Ah, buah pukul sekejap tu baru lekat, baru boleh. Hakil dah tu. Kalau mari pagi pun tak ada apa. Kalau mari pagi tak ada hasil gapo kan ni? Letih kita nak kejar pagi. Sedangkan rezeki kita pukul 9 hak sebenarnya. Ha, tu tengok dia. Ha ni nak ajak Hasan Al-Basri. Apa ni rapatnya dia dengan Allah Subhanahu Taala. Ha, rapat dia. Ime dia ni memang Allahu Akbar. Ha, hari ni ayat ni. Kita ni tahu-tahu cekak tapi tak harap kita. Han timbulnya sifat tomok dan halobo kita. Dengar ayat. Sampai kalau dia bagi gapo bubuk. Aci rebah tonggeng kita. Ha, aci celucuk kain lah. Celucuk kilah ayat tu. Hanya bubuk lah ilah heret tu heret ni. Kalau beras agak pecah habis. Plastik dia tu, jabi dia tu. Allahu Akbar.
Orang kita nak ayat tu. Hani. Hani nak cerita kata semaya ni ialah anak koci bagi rezeki. Anak koci rezeki. Hani ayat ni pun dimakilah Tuhan dak royak ni. Bila kita laksanakan apa yang Allah Taala perintah kepada kita, kita dah rokok, dah sujud dah kepada Taala, dah sembah dah kita Allah Taala, dah buat baik dah kepada Taala, la'allakum tattaqu la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu dapat kemenangan dan kejayaan di akhirat nanti. Hani terai Tuhan dak royak dah. Sebab tu kita nak tanih sifat tu payah. Sifat tu payah nak ayat tu. Sebab tu orang ngaji ilmu tasawuf ni ilmu tarekat. Ilmu tarekat ni ilmu tariqah. Ilmu jalan ni. Nak didikkan jiwa kita ni nak tahu benda-benda tak comel. Kita nak perapatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ya. Tak nak pelik kali kita punya tak ilmu tarekat. Siap. Sesak lah. Okey. Memang ada hak sesak. Memang ada hak sesak. Tah dunia ni tak ada kira siapa dia bukan tarekat pun sesak. Tidak banyak mana hak sesak. Kau tak ada bukan tarekat sesak. Nak ayat tu banyak mana. Tu nak ayat kata. Kau ni jalan ni dia. Sebab tu di antaranya ulama kata kita nak rapat, nak dapat sifat takwa kepada Allah Ta'ala ni ada tiga. Ada tiga perkara. Kita nak takwa kepada Allah. Jadi kita nak rapat dengan Tuhan ni ada tiga. Satu di antaranya gabung mula-mula amalan. Kita kena rajinkan amalan kita. Amalan. Kalau tak ada jalan, tak ada buat amalan, tak ada leh. Sudah semaya nak ya atau tak ada baca gapo sekarang. Assalamualaikum aku berhak takwa. Tak ada jalan kita. Kena penuhkan amalan-amalan kita. Baik kita bangun tengah malam, baik kita bertobat dengan Allah Taala. Baik kita baca Quran. Kena banyak kan amalan. Baik kita mengaji mengaji Quran, baik kita mengaji hadis, baik kita tututi ilmu. Baik kita berada di dalam majlis ilmu. Hadir ayat tu amalan tu. Tu amalan. Kita kena tingkatkan amalan kita. Tingkatkan amalan kita. Kena kuat lagi. Selepas tu, kena gambar apa? Kita mesti kena berzikir. Kena mengingati Allah. Ni cara kita nak berdamping diri kita dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga gambar nama? Yang ketiga ialah kita mesti kena berdoa. Mesti doa. Amalan, zikir, ialah doa. Hanya tiga perkara yang penting dalam diri kita untuk kita nak rapat dengan Allah Ta'ala. Hari ini kita sengih. Kita jauh hari ini. Sebab tu apa yang kita buat, apa yang kita minta, Tuhan tak makbul, payah nak makbul. Nah, Tuhan nak kubur kan permintaan kita ni payah. Kenapa? Karena kita tak sabar. Hati kita masih tinggi. Hati kita tak rendah. Hati kita ni takabur. Hati kita ni bertengok. Hati kita ni kata kau orang, suka jahat kau orang. Apa nak ambil mana kita? Allahu Akbar. Nyata ibu-ibu ayah. Sebab tu kita kena renah hati sekali. Renah. Allah, dah kita renah. Allahu Akbar. Tuhan tinggi kita. Dah kita tinggi, Tuhan senyuh turun. Hani nak ayat nyata sekali tengok di hari ni. Cuba tengok orang rendah dengan orang. Dia aling tapi dia rendah. Dia bijak tapi dia rendah. Dia kaya tapi dia rendah. Ha tu, rendah tu nak sekali tu tawaduk. Hani sifat terpuji nak ayat tu. Nah, sifat mahmudah. Sifat yang dipuji. Bukan sifat mazmumah dah. Sebab tu nak waktu bihak tu payah tu. Hari ni kita nak waktu bihak tu payah. Kerana kita tak pernah dididik. Tak pernah kita di bawah didik ke Islam yang sebenar nak ayat tu. Lahir-lahir tengok Allah. Takabur lah, kecik besar lah, agak besar lah, sekok orang buruk lah. Banyak mana nak ayat tu. Kita berasa kata kita kena, kita berasa kata kita lebih. Orang lain tak kena berlaku, kita seorang yang kena nya tu. Tu payah sekali. Neh, apa panggil menyakit ego. Menyakit lebih. Tak ada dah. Ni apa panggil tak ada dapat benda ni ayat. Sebab tu orang ngaji tarekat, ngaji tasawuf ni untuk nak proses diri, nak comel. Nak comel nak ayat. Nak comel kita di antara kita sama-sama makhluk. Macam mana kita nak muamalat dengan sama-sama makhluk? Sama-sama makhluk, sama-sama ada orang, kau benatang, kau gapo, kau
Lagu mana sikap kita nak pendirian kita dengan benda tu tu? Boleh tak kita nak zalim orang? Tak boleh. Boleh tak kita nak zalim ke binatang? Temu lembu kita katok. Nah, kita pukul lembu, pukul kambing, tak ada dosa gapo dia. Duk dia. Boleh tak? Tak boleh berdosa. Macam tu juga pokok kayu. Duk saja-saja kita nak tebal dia. Tak ada apa ni? Tak ada hal, tak ada alasan gapo. Tak ada benda yang pasti untuk nak tebal dia, nak potong dia, tak boleh. Hani tengok tu. Hani orang rendah nak ayat tu. Orang rendah. Dia tak suka jahat kat orang. Dia suka diri dia ni serba aku kurangi. Kita dak kita ni. Kita ni sepenuh belakang orang lain kurang. Hani nak ayat susah. Nah, kita panggil ilmu tasawuf. Sebenarnya ilmu akhlak. Ilmu nak cucikan PA perangai kita nak wicomi seorang manusia yang agung nak taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tu nak ayat kata. Nah, semelia-melia kamu di sisi Allah Taala, siapa di kalangan kamu yang lebih takwa? Siapa dia lebih takwa? Maka tak dapat takwa malaikat sat ni. Nak lahirnya ketakwaan kita mesti ada tiga amalan kita, nah zikir kita, doa kita. Kita kena selalu berdamping diri dengan Allah Ta'ala. Doa ni apa panggil munajat dengan Allah Ta'ala. Kecik sama sore. Kita bercakap dengan Allah Ta'ala sama sore kita ni. Ya Allah ampunlah dosaku, ya Allah. Aku banyak bersalah denganmu, ya Allah. Dulu ni banyak aku langgarkan perintahmu, ya Allah. Ampunlah dosa, ya Allah. Tak ada siapa, ya Allah, yang nak selesaikan dosa aku ni, ya Allah. Aku ni lobby, ya Allah. Aku mengaduha pada orang lain tak selesai, ya Allah. Mesti aku kena mengaduha kepadamu, ya Allah. Aku mohon ampun dan maaf, ya Allah. Kalau mu tak maaf, tak ampun padaku, ya Allah, nanti aku hidup sengsara, ya Allah. Hidup sengsara dunia dan juga akhirat, ya Allah. Aku bimbing di akhirat neraka bagi aku, ya Allah, kalau kamu tak ampun, ya Allah. Hani kita kena doa dengan Allah Ta'ala. Hani. Maka nak doa ni kita kena mengendah diri. Orang tengok je tak minta doa. Tidak. Sambil lepas maya, tak ada kawan nama perak takut. Tak berdoa-doa dah. Hani abang panggil orang tengok. Tidak, orang tengok. Tengok ayat tu. Tak berdoa. Nah, dia terpaksa-paksa dia tak ada dosa dia. Hani tengok ayat. Tak mengaku diri tengok ayat. Tak suka nak kecek dengan Tuhan. Allahu Akbar waliyazabillah lah. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tadi hari ni. Sikap yang kita hidup hari ni. Kena lagu tu. Kena rendah diri kita. Rendahkan diri kita nak ayat tu. Jangan bahasa tengok. Tak ada siapa dia tengok lah dunia ni. Saudara ayat lah. Behal di Tuhan lagi akan datang nanti tengok lah. Selerok tabuk habis lamu tu. Gelosoh lamu ni. Selayak lamu ni nak ayat tu. Sebab tu hari ni kita kena merendahkan diri, sama ada dengan manusia ataupun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hani kita nak lagu tu, sebab tu orang sentiasa ingat pada Allah Taala, dia tak sesat. Dan dia tak buat benda tak comel. Dia tak suka dengan saudara dia, tak suka benda tak comel dengan saudara dia. Kita ni dah, kita ni banyak bicara, kita ni banyak wicai. Banyak wicai, banyak apa panggil? Kata-kata bohong ramalan kita nak ayat tu. Dia suka je hak kau orang macam-macam okey. Sedangkan benda tu tak ada ni. Islam tak menggalakkan kita hidup macam tu. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu, kita kena amati benar-benar dalam hidup kita. Macam mana ahli neraka yang Allah Taala duk ceritanya? Dalam surah Al-Mulk. Nah, tu saya kata gini. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Ni tu ayat. Tu ayat pertama. Ayat yang kena ayat. Walilladzina kafaru bi rabbihim, dapat bolehlah bagi mereka-mereka yang kufur dengan Tuhan mereka itu. Yang ni siapa-siapa yang kufur dengan Allah Ta'ala. Yang ni siapa-siapa yang lawan Tuhan. Siapa-siapa yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Hani nak cerita kata. Itu orang kufur. Mereka yang kufur dengan Allah Ta'ala. Yang ni tak beriman kepada Allah Ta'ala. Bahasanya dia bukan Islam, bukan orang beriman tak. Lagu mana Tuhan nak ceritanya? Azabu Jahannam. Orang ni diseksa dalam neraka Jahannam lagi akan datang. Hani Tuhan janji siap dah.
Tuhan notis siap dah dalam Suratul Muluk. Ha tu. Ha tu nak ayat tu. Orang ni akan jumpa apa? Azabu jahannam. Azab, seksa, sengsara di dalam neraka jahannam. Bukan sedak dak lah. Habis-habis. Lepas tu tengok kita demi lagu mana. Demi, kita demi. Dah demi panah kau, demi gapo kau, sakit lah. Tak kira lah rupa sakit tu, sakit gapo. Macam mana kita rasa? Sakit di dunia, tak nak masuk neraka lagi. Tak nak masuk neraka, tak sabar sama neraka. Demi panah ya. Ataupun sakit kepala ya. Ataupun jadi apa? Jadi makring, jadi kanser. Dalam dada kita, dalam perut kita upamanya. Macam mana kita rasa? Tu pun habis gamuk dah kita. Bukan masuk terjun lain neraka lagi. Ha, tu kita rasa. Yang mana kita sakit di hari ni. Tu pun Allah habis cerita lah. Nah, duduk hari-hari duduk mengerai je. Allah, aduh duduk mengerai. Ha, tu kesakitan kita di dunia ya. Apatah lagi orang ni masuk neraka di akhirat esok. Habis cerita lah. Nah, habis cerita nak ayat tu. Ni tu hari royak ni orang kupu dengan dia ni. Ayat ni tu hendak cerita orang kapi ni. Orang kapi tak boleh. Tapi dia makia juga kita ni pun orang Melayu, orang Islam ni. Nah, bila tak padu dengan benda-benda yang Allah Ta'ala perintah, tak heran hak Tuhan suruh. Nah, tak beradu hak Tuhan larang. Ha, jumpa macam tu lah. Tak ada beza lah dengan orang kapi. Kita akan terjun dalam neraka juga. Mengikut janji Tuhan ayat tu. Ha, tu. Nah, Tuhan ada royak lah Quran banyak ke? Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Itu Tuhan di antara Tuhan kata. Innal abrar, sesungguhnya orang yang suka buat kebaikan. Orang yang banyak buat kebaikan. Lafi na'im, sesungguh di dalam nikmat-nikmat akhirat esok. Serga lah. Tuhan janji dah. Orang buat kebaikan banyak, orang ni duduk dalam nikmat-nikmat. Maka nikmat yang banyak mana? Serga. Tidak ada bandingnya di dunia dengan akhirat. Dalam syurga esok banyak. Walau kita milik beratus rai kebun di dunia sekalipun. Nah, ada kebun tu, kebun ni nak banyak. Kita orang kaya. Tak sama di akhirat esok. Tak sama di akhirat esok. Nikmat yang Tuhan akan beri kita ni banyak sekali. Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang banyak kejahatan. Tidak, orang suka buat kejahatan. Orang jahat. Tuhan kata, lafi jahim, sungguh akan masuk neraka. Akan masuk neraka. Hanya janji Allah Ta'ala. Haa, itu dia. Hanya di antara ayat yang Tuhan duk ceritanya. Tu janji Allah Ta'ala. Haa, hanya nak ayat. Tu nak ayat kata, kita dibalah di akhirat esok macam itulah. Haa, ada ayat lain Tuhan kata ni. Fa amma man tagha wa asara al hayata ad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Oh lah banyak noh ya. Fa amma man tagha. Ha tu. Maka adapun orang yang deraka kepada Allah Taala tawut buat kejahatan. Ha tu. Maka tu kata mana? Fa amma man tagha wa asara al hayata ad dunya. Dia hidup di dunia ni, dia pilih kehidupan dunia. Dia utamakan kehidupan dunia. Akhirat dia tak padu. Ha tu kata kena. Ha tu. Teh tu ayat kena. Ha tu. Fa amma man tagha wa asara al hayata ad dunya. Ha fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka lah tempat duduk dia. Ma'wa mana tempat duduk. Kediaman. Kediaman dia. Saat itu di neraka lagi kata. Ni orang pilih hidup dunia. Orang utamakan dunia, hidup dunia ni. Ni ayat tak ada dah. Orang neraka, orang jahat. Dia utamakan hidup dunia. Nak seni dunia. Yang akhirat tak padu. Tu yang ayat dah. Haa tu. Nah. Fa amma man tagha wa asara al hayata ad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa fa innal jahim, maka sesungguhnya neraka itu ma'wa, tempat duduk dia. Yang duduk dalam neraka, orang jahat duduk dalam neraka. Tuhan royak siap dah. Ha ni ayat ibu-ibu ayah-ayah kada Tuhan duk ceritanya.
Nah Tuhan duk cerita dalam Al-Quran dia. Han itu ayat ni. Sebab tu dia ayat ni cakap-cakap ni. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Bagi orang-orang kafir itu azabu jahannam akan dapat azab di neraka. Maka neraka saat ini apa? Wabiksal masir. Sejahat-jahat tempat kembali. Tak ada dah tempat kita nak kembali ni sejahat-jahat neraka. Syurga sebaik-baik tempat yang kita nak kembali. Kita nak klik ke syurga ni, Allah, syurga tempat enak, tempat sedap sekali. Tempat indah cantiknya ya tu. Segala-gala nikmat yang Allah Taala sedia untuk nak jamukan ahli syurga semua. Tapi neraka ni sebaliknya. Wa bi'sal masir, Tuhan kata sejahat-jahat tempat kembali. Kita kembali, ya kita ni kena kembali semata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni hak Allah Ta'ala dan kepada Allah Ta'ala lah akan kembalinya. Maka bila kita kembali, dua tempat kita kembali. Nak pergi ke mana dua tempat ni yang kita nak pergi ni? Adanya syurga, adanya neraka. Kalau klik ke syurga, Allah secomel-comel tempat. Kalau klik ke neraka, sejahat-jahat tempat. Sehuduh-huduh tempat. Itu nak ayat. Hari ini di antara ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata kita. Maka Tuhan kata lagi. Ayat berikutnya. Iza ulqu fiha, apabila dicapokkan ke dalamnya. Yani bila melekat, lepak manusia, lepak capok ke dalam neraka tu. Sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Dengarlah mereka itu hak kena capok ke dalam neraka. Bila sapa ke patak neraka, jatuh blup dalam neraka. Sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Tuhan kata sami'u laha shahiqan. Dengarlah mereka itu suara-suara jerit dan tepik. Suara jerit teh. Suara tepik teh. Suara orang yang duk jerit, duk manggil, duk duk beradu di dalam neraka bila sapa. Ni Tuhan duk bayangkan. Bahawasanya ahli neraka lagu itulah. Bila malaikat tu lotarlah orang tu jatuh ke dalam neraka, bila dia sapa bup, dengar suara wang, tolong tak sedar, adulah tobat dah tak sedar, tu sakit tolong ayah ibu. Allah dengar macam-macam lah, macam suara katok di waktu hujan. Sorai, dengar suara ramanya dalam neraka, orang duk berjerit, orang duk tepik. Orang duk manggil, orang duk duk cerita macam-macam kesakitan dia nak ayat tu. Tak sedar, aku tak sedar, tolong. Adulah sakitnya, ya Allah, sakit ya Allah. Tolong ayah ibu duk di mana? Cik wi, mak wi duk di mana? Ning nak ayat tu ada royak. Bila tu hai capok, bila malaikat tu lepar dah. Manusia saat ni ke dalam neraka, bila siapa masuk, dia dengar suara tepik ke dalam neraka. Kau duduk atas, tak lagi. Belum masuk, tak dengar lagi. Bila dia siapa ke patak neraka, siapa? Siapa jatuh, blup, sekali ingat orang ramah. Dia dengar suara orang tepik. Berarti kita reti maksudnya dalam neraka ni, suara tak ada, suara mengilah tak ada, suara suka tak ada, suara ketawa tak ada. Semua saat ni tu, suara jerit teh semua. Duk minta tolong. Pasal apa? Dia diazab. Dia kena azab dah. Ni Tuhan kata. Wahia tafur. Lagi pula dia dengar. Apa? Suara. Nih, suara ke apa? Dia dengar suara gelegok. Air-air panah yang ada di dalam neraka. Belup. Dia dengar air duk gelegok. Dengar gelegok. Air panah dalam neraka. Dengar orang duk berjerit, dengar suara dalam neraka, air duk gelegak blok. Macam kita buat suruh tu lah. Macam kita dah haru suruh, hari kita buat suruh tu kan? Tu buat suruh tu. Orang kita sini buat suruh. Tukar kita dah haru suruh tu, dalam kawah tu.
Nih, berapa kawah duk belum 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 berasa. Ya tu. Ha, tu dengar lagu tu dah. Dengar suara gelegak. Allahu akbar. Ning keadaan neraka ni ayat tu. Ning keadaan neraka ni ayat tu Tuhan duk ceritanya. Kemudian Tuhan kata pula, takadu tamayyazu minal ghaiz. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampirlah nak pecah neraka. Dekat-dekat nak pecah neraka. Ni nak ayat kata, takadu tamayyazu minal ghaiz. Gegar suara tu. Suara duk manggil duk tepik saat ni tu, gegarkan neraka tu. Tuhan kata, hampir-hampir nak pecah neraka. Hani kekuatan suara ahli neraka duk berjerit duk tepik ni ayat tu. Kerana banyak ramai. Beribu juta beliau nak ayat kata. Orang kupur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejak Nabi Adam sampai ke hari kiamat esok. Ha, banyak mana dalam negeri kita bagi kita cek tengok. Hari ini orang kupur, orang tak percaya Tuhan banyak mana. Dalam susun-susun lagi. 200 buah negara lebih dalam dunia ni. Cuba tengok banyak mana orang kupur dengan Allah Taala. Orang mati dengan keadaan dia kupur tak beriman kepada Ta'ala. Banyak mana. Ha ni nak cerita kata ramai-ramai ni. Hak mati dah banyak mana. Hak ada sekarang lah ni banyak mana. Hak nak ada lagi yang kedatang banyak mana. Sampai hari kiamat esok. Ha ni suasana keadaan orang kafir bila masuk dalam neraka lagu tu. Duk berjerit, duk gapo nak ayat tu. Tuhan kata suara tu derah tak derah. Gegar neraka tu. Hapi-hapi nak pecah neraka. Suara tu moga sup-sup suara sekuat-kuat suara habis gerai ni ya adullah tasiddo perido nak ya Allah habis-habis suara dia sekuat-kuat suara bahagia beribu-ribu juta beliau-liau nak ya kata Allahu akbar ni duk manggil ni hak ni lah. Ni duk memanggil keadaan orang duk dalam neraka memanggil. Bukan saja orang kafir, ibu-ibu, tuan-tuan. Nak ayat kata, orang Islam kita pun dimakilah kalau tak heran dengan Allah Ta'ala. Sekadar nama yang Islam. Dia ni panggil Islam bako. Islam cak ayah. Nah, Islam cak ayah. Ha, Islam cak boyo, nak ayat tu. Ha, dimakilah nak ayat tu. Sebab tu hari ni kalau tak utamakan amal ibadat kita, belajar kita, segala amalan bekalan kita, tak ada jalan sikit habuk. Tak ada jalan sikit habuk. Hanin keadaan kita lagi ke datang. Semua kita tak nampak benda ni. Sebab tu tak ada utama kita. Nah, di kampung kita mati 4-5 orang sehari pun kita tak ada insaf. Kita tak muhasabah diri kita. Dia berasa kena, berasa kena. Dia berasa orang lain, orang lain. Bukan dia tak. Hanin nak ayat tu, tak sedar kita. Banyak orang tak sedar nak ayat tu. Walau dia tengok neh kematian orang banyak ramai sampai musim tsunami gitu pun. Tsunami dulu. Neh tsunami dulu nak ayat tu berapa puluh ribu. Mati saja dipatah-patah di tempat apa ni hiburan-hiburan nak ayat tu. Tapi tak ada siapa dia mikir. Tak ada keruk kening dak. Rasa dia, rasa orang lain bukan dia dak. Ha ni kada manusia nak ayat tu. Neh hati dia ni gelap. Hati dia gelap. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Tuhan duk sifatkan benda dalam neraka lagi ke datang ni. Lepas tu, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Ha tu. Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali dicapokkan ke dalam neraka. Faujun. Sepuak segulungi manusia. Sa'alahum khazanatuha. Haa tu. Sa'alahum khazanatuha. Tanyulah melekat-melekat hidup jaga neraka. Bahasa kapur kita katakan tu. Bila dah orang capuk, bila orang lotar ke dalam neraka. Satu kepulai, satu romongi. Haa tu. Satu gulungi. Berapa ribu orang ke juta ke tak nak kira lah. Sa'alahum khazanatuha. Tanyalah akan mereka itu oleh khazanatuha, oleh penjaga neraka. Bila malaikat tu lepas ke dalam neraka,
Malaikat hendak jaga neraka tanya. Tanya orang tu tu. Hei, puak demo ni. Ha tu. Alam ya'tikum nazir. Ni soalan dia nya. Alam ya'tikum nazir. Adakah mung ni tak ada orang duk menakuti, orang duk royak kemung? Dia tanya, hei, puak demo ni masuk neraka ramai kerajaan. Eh? Dunia lu tak ada ke orang duk royak? Ha tu kecik mudah-mudah masa kapung. Tak ada kau orang nak royak kau muda tak dunia dulu belum mati itu eh. Ha boleh mung saat itu mari duk masuk neraka ni. Duk tepik duk berjerit ni. Tak ada kau orang nak royak masa dulu tu. Kau muda tak dunia tu. Tak ada orang mari menakuti kamu. Ha ni. Siapa dia kata ni? Orang malaikat hok jaga neraka. Siapa dia? Malaikat Zabaniyah. Ha puak ni lah kerja dia gug. Kerja dia nya neraka. Oh tak senyum, tak senyum tak senyum demon nak jatuh. Dalam tu hewak dia ni Allah hebat. Tengok rupa tu takut dah kita pakai kecing gerak-gerak dah. Oh tu nak ajak kata malaikat tu hebat ni. Ha tu. Ha ni dia tanyanya. Alam ya'tikum nazir? Adakah tak datang kepada kamu itu ialah ha nazirun menakuti? Tak ada orang nak royak ke kata ada neraka macam ni hari ni ni tempat bakar orang tempat seksa orang dia pun royak qalu bala jawab mereka itu yo 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 bala mana yo ada ada orang nak royak qad ja'ana nadhir sungguh pun ada orang nak royak pada kami ni ja'ana nadhir telah datang kepada kami ni nazirun iaitu menakuti ada orang nak royak kata neraka sekian-sekian lepas tu dia kata kena fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' ni dia kata kepada malaikatnya fakazzabna maka kami bakik bahung kami tak percaya kami kata dia tu bahung oh dia tu dusta. Ada orang yang royak tak dunia tu. Dia royak tak agama Islam ni, agama comel. Ikutilah agama Islam. Menganutlah agama Islam. Masuklah agama Islam. Kata, dok. Dia kata, kenapa? Agama bukan sebenar bahung ya. Han duk balas dengan kita. Tak dunia ni duk balas dengan kita. Tak terima Islam. Tak terima agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, agama yang dimiliki oleh Allah Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah. Nah. Tak si. Dia kata bahu. Fakazabna. Tidak. Dia kata kami bakir bahu. Kami tak percaya. Ma nazzalallah wa qulna ma nazzalallahu min syait. Ha tu. Kami kata kepada orang tu tu. Ma nazzalna ma nazzalallahu min syait. Tuhan tak ada waktu turun. Gapa sekarang apa? Ha tu. Dia tak percaya dengan Al-Quran. Bahkan dia musuh Al-Quran. Dia tolak Al-Quran. Dia kata Tuhan tak ada waktu pun. Gapa pun min syait. Daripada sewaktu pun. Sedikit pun tak ada. Nah, ni nak royak tu. Dia ingkar tekoh hidup tak dunia dulu. Dia nak royak kau melekat tu. Bila melekat tu tanya dia tak ada ke dunia. Ada, ada. Tapi aku tak percaya. Aku kata kau orang tu, orang Islam tu. Kena dok hali Tuhan tak ada waktu pun. Gapa hali. Dia tak percaya kepada Allah Ta'ala. Dia tak beriman kepada Allah Ta'ala. Ni akibat dia ni. In antum illa fi dalalin kabir. Dia kata pula, mung ni sesak yang besar. Ha ni cerita orang duduk dalam neraka ni ayat tu. Ha ni cerita orang neraka. Dimakilah orang kita. Orang kita ni. Ibu-ibu ayah-ayah ni ayat tu. Sedang penutup sekalian. Ha nak ayat tu. Supalah ke kita pun. Sungguh pun mung ni bakar Islam, bakarnya Melayu, bakarnya Islam atau bakar Arab. Nak ayat tu. Tapi bila mung ha bila mung tak percaya benda ni, bila mung lawak Islam nak ayat ni lah keadaannya. Sebab tu di akhirat esok Allahu Akbar. Neh, nak ayat tu takut sekali kita. Ha ni ibu-ibu ayah-ayah nak ayat tu Allah takut. Sebab tu kita duduk dalam dunia ni, kita kena heran sekali. Apa? Perintah Allah Ta'ala.
Karena tu hewi umur kita ni panggil terhak. Bahasa siat kata kadang camkat. Ha tu ha ni wui umur kita ni camkat, terhak. Mana terhak? Mengikut dia tulis di Lauh Mahfuz. Nah, dia qada dan qadar kita ni banyak mana. Kalau dia tulis sana kata 90, maka cukup 90 lalu dah. Sapilah kita. Belayarlah kita, pailah kita nak ayat tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang hak tu hak tulis 70, 80, ha dia boleh lama sikit. Hak tu hak tulis 40, maka mudah benar dia meninggal gidah. Ha ni ingat molek. Tak ada lama kali dunia, tak ada sore habuk hak tukar dunia. Nah, tak ada kata dia tu tua dah weh, ngena. Umur 5000 tahun. Tak ada. Ha, dia jumpa dengan mati belaka. Kita kena pindah belaka. Kena pindah, tak sudut sini. Sesuatu royaklah siapa dia pun. Bukan sudah di dunia. Kita kena pindah pergi. Tak segi pun kena pergi. Ha, tak suka pun kena suka. Tidak. Hani nak ayat tak pergi ya Allah Ta'ala tidak ada pilihan bagi kita. Tidak ada pilihan. Maka bila tidak ada pilihan, kita tak benih dengan Allah Ta'ala. Lawailah Tuhan setara mana pun. Tidak Tuhan tak royak dalam Quran. Orang kafir ni walau dia milik apa saja sebuah dunia ni milik dia. Nah, dan seumpama dunia ni milik dia seorang lagi. Di bulan, di bintang tu. Di planet-planet tu. Milik dia juga. Tuhan kata, ma tuqubbila minhum. Walahum azabun azim. Tuhan tak terima tebusan dia di akhirat esok. Ha, Tuhan tak terima tebusan dia. Jadi orang ni akan terima azab Allah Ta'ala besar di akhirat nanti. No, ya, ini ibu-ibu ayah. No, ya, apatah lagi kita orang miskin. Nah, kita tak ada gapo kosong kita. Sebab tu hari ni letaklah diri kita. Kita tak ada gapo sekarang. Menangislah kita kepada Allah Ta'ala di waktu tengah malam, di waktu siang hari pun. Kata tak ada gapo sekarang kita. Tak ada milik gapo pun. Kepala hak Tuhan, tangi hak Tuhan, kaki hak Tuhan. Mata hak Tuhan, hidung hak Tuhan, telinga hak Tuhan. Hak Tuhan belaka kita. Macam mana kita nak sombong dengan Allah Ta'ala? Macam mana kita nak sombong sesama kita? Ingat molek, ingat molek. Tak ada siapa dia sombong. Orang yang sombong ni orang buta mata hati. Orang yang buta mata hati, dia sombong dengan orang. Dia sentiasa ada fikir nak buat zoling orang. Tapi dia tak khabar satu hari dia akan terjun ke dalam neraka. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, ingat molek lah. Belum kita mati lagi hari ni. Amor masih ada, demo masih ada. Masih bernafas lagi, masih menyawa lagi. Masih angin ada di hidung kita lagi, masuk keluar. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, penawar untuk kita nak kembali ke pakai jalan. Untuk kita nak kembali, untuk kita nak insafkan diri kita. Tak ada perasaan, tak ada gapo sekarang kita. Kain hak Allah Ta'ala, tubuh kita hak Allah Ta'ala. Sekarang-kalau hak Allah Ta'ala, kita tak ada gapo. Tuhan buat kita, Tuhan cipta kita. Ning nak ayat tu. Sebab tu tak patut kita deraka kepada Ta'ala. Nih, tengok Tuhan marah. Orang deraka dua ibu bapa Tuhan marah dah. Padahal dia sebab ya. Sebab ya. Bukan ibu bapa kita buat kita dah. Tapi melalui dia. Tuhan buat melalui dia. Ha, ibu bapa ni melalui. Kita ni nak boleh adanya. Adanya ayah kita. Adanya ibu kita. Maka dapatlah kita. Allah Ta'ala cipta kita nak ayat tu. Sebab ya. Tapi orang deraka dua ibu bapa tu Tuhan marah cekak dah. Siapa Tuhan tak boleh masuk syurga. Nih. Wal aqu li walidayh. Lah hadis Nabi kata, orang yang deraka dua ibu bapa, tu pun Tuhan tak masuk syurga dah. Apatah lawan dia sendiri. Deraka ke dia sendiri, bukan deraka dibuat dua ibu bapa. Deraka ke Tuhan sendiri. Hak ni utama lagilah masuk neraka. Behan neraka tak tubik pakai bila-bila lah. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, nak ayat kita di hari ni. Marilah kita kembali kepada ugamu. Marilah kita kembali kepada amal-amal ibadat kita. Marilah kita sama-sama insaf, sama-sama muhasabah diri kita untuk kita jadi orang yang bagus, bagi jadi orang yang yang comel di dalam hidup dunia, dalam masyarakat. Nak ayat tu. Hani nak ayat kata, tak ada dah kelebihan bagi kita ibu-ibu, ayah-ayah. Ha, di malam ni sekadar ni lah. Ha, apa boleh bagi cerita keadaan manusia di dalam neraka. Keadaan manusia. Tak kira orang kapi ke orang mana. Orang masuk neraka lagu tu lah keadaannya.
Kada ada lagu tulah. Bila dicapok ke dalam neraka, dengar suara gitu tepi sana. Dan dengar suara gelegak air-air panah yang ada di dalam neraka. Pak kita boleh duduk ke? Cuba kita ambil air lah kendi yang ada panah tu. Kalau kita nak buat TO tu. Kalau kita nak buat kafe, nak buat kopi tu. Cuba kita jiruh di atas kaki kita, atas tangan kita, atas belakang kita. Macam mana berasuk air kita? Haning tu yang duduk cerita dalam Al-Quran. Kita nak lawan dia ke gano? Ha, tak sepatut kita hamba dia. Kita hamba Allah Ta'ala. Kita ni abdi. Sebab tu kita kena memperhambakan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita tak ada gapo sekara kita. Kena. Kita kena sentiasa. Berdapi diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah di hari ni nak ayat kata. Di antara perkara yang kita kena tengok. Yang kita kena mengulai kaji semula. Muhasabah diri semula hari ni nak ayat kata. Jangan lewat. Jangan lewat. Kerana masa dah lewat banyak dah kita. Bahkan kita di masa dulu banyak kita khianat umur-umur kita. Ibarat kata kita khianat masa di masa lampau, masa kita masa muda dulu banyak mana tak semayat. Banyak mana orang tak puasa masa muda, masa jadi pemuda dulu. Neh, sebab tu hari ni kita jangan sia-siakan apa umur kita yang lebih lagi sehari dua ni, kita isilah penuh dengan amal-amal ibadat. Berzikir banyak, semayat jangan tinggal. Puasa banyak, tobat di waktu malam banyak. Minta maaf kepada Allah Ta'ala. Kita tak ada gapo minta royak betul-betul dengan dia. Kita bercakaplah dengan dia sama sore di waktu malam. Kita mengaku diri dengan Tuhan. Jangan tengok. Jangan besar diri dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bagi, tak kabulkan apa yang kita minta. Kita rendah sekali dengan Allah Ta'ala. Sehingga kita menangis di atas sejadah. Baru Tuhan nak kabulkan apa permintaan kita. Tuhan ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita tahu dah sifat dia dah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia bawah selalu beri nikmat kepada kita. Orang yang tak sembah dia pun dia beri juga. Apatah lagi kita sembah dia? Apakah kita lagi ni hamba dia? Apatah lagi kita beriman penuh-penuh kepada dia? Lebih lagi dia beri kita. Sebab tu jangan putus harapan kita. Dan juga dia ni Ar-Rahim. Amat kasih sayang no, dia sayang kita. Allah Ta'ala ni sayang. Orang tak beriman pada dia, dia tak ada buat gano, tak ada sakit perut dah. Tengok dia sayang no, tapi akhirat esok dia tak sayang dah. Orang tak beriman pada dia, dia bahan neraka no, kita ni dak dunia dia sayang, akhirat dia sayang. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, tak ada dah jalan lain. Yang kita nak pergi, nak berjalan hari ni tak ada. Tu jalan tusuk ya. Itulah panggil ihdinas siratal mustaqim. Dah tunjuklah jalan yang lurus, jalan yang betul, jalan yang comel, jalan yang apa ni sebersih-bersih jalan. Ha, ni nak ayat kata kita pergi jalan itulah. Nah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang Allah Taala bui kepada orang-orang dulu, para nabi-nabi dan rasul-rasul dulu. Ghairil maghdubi alaihim, jalan yang tidak memarka, yang tak marah ya Allah, jalan yang mureda ya Allah, waladhalin, dan jalan yang tak sesat dah ya Allah, jalan yang lurus, jalan yang betul, dah jalan apa panggil lurus, jalan betul, yakni jalan yang yang tidak sesat. Tu kita nak baca oleh Fatihah semua dah. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladhalin, amin. Hatu ibu-ibu, ayah-ayah di malam ni. Ha, marilah kita kembali ke agama no, ya, tu. Kita kena berhi benda ni. Nak kena makan benda ni no, ya, tu. Hari ni ambo boleh kecek sepatah dua mengajakkan saudara-saudari kita. Ibu-ibu, ayah-ayah sidang penutup no, ya, tu. Tapi suatu hari lagi kena tak ambo kita ada dah. Ambo tak ada di permukaan bumi. Ambo akan pindah duduk dalam kubur pula. Hari ni no, ya, tu. Kita sama taruh gunalah. Secomel-comelnya tekah kita. Tukar kita duduk sedar, tukar kita masih duduk, masih apa ni, masih cekak, masih sehat nak no, ya tu. Neh, jangan tunggu esok, jangan tunggu lusa nak no, buat amal ibadat. Kita kena selalu. Bahkan kita berasa tak ada. Berasa tak cukup amalan bekalan kita. Hani ibu-ibu, ayah-ayah malam ni. Ha, sekira ada salah silap sikit sebanyak. Neh, ambo minta maaf banyak-banyak kepada asiden penutup. Neh, di mana saja berada, ambo dengan serendah-rendah hatinya, minta ampun dan maaf. Ha, apa yang comel yang ambo ucap saat itu memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
apa kekurangan yang tak sedap dengar, yang mana tak cocok di dalam telinga tu, nah, tak masuk telinga tu, memang itu daripada kelemahan hamba sendiri. Ha, maka hamba mengundur diri dulu sini, dan insyaAllah minggu depan kalau tak uzur apa, hamba akan ceritalah. Ha, ni dosa, ada ni perkara, ni dosa yang Allah Ta'ala tidak ampun. Ha, yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu insyaAllah minggu depan hamba akan cerita. Ada ni perkara, cik, dosa ni tu yang tak ampun. No, ya, tu. Ha, ni ingat molek, ingat molek. Leh, kerana ada ayat Quran, janji Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ha, sebab tu, Tuhan dah berjanji dah. Ha, sebab tu, perkara ni perkara besar lagi ke datang. Ha, tu insyaAllah, minggu depan kita bersama, insyaAllah, dalam ruang kita, atau dalam YouTube kita. YouTube kita ni, ni, ha, bersama dalam dalam YouTube kita, insyaAllah Ta'ala. Maka amat sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.